pemirsa, selamat malam. Masih bersama saya Brigadir Presian Toris dari Satuan Lalu Lintas Polres Indramayu. Pada malam hari ini, Selasa tanggal 12 Juni 2018, tepat pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Saya akan menginformasikan kepada Anda situasi arus lalu lintas terkini dari Pos Lingkar Lobener, yang mana untuk di jalur Pantura Indramayu, situasi arus lalu lintas masih dalam keadaan lancar dan didominasi oleh kendaraan roda 2 maupun R4 penumpang dengan kecepatan rata-rata 60-70 km/jam. Baik, kita beralih ke res area kilometer 130 Tol Cipali Indramayu. Situasi arus lalu lintas masih terpantau dalam keadaan ramai dan lancar. Untuk di res area kilometer 130 sendiri, belum ada nampak penumpukan atau antrian kendaraan yang ingin beristirahat. Diperkirakan akan terjadi pemudik yang akan masuk ke dalam res area itu sendiri tengah malam hari nanti, sekitar pukul 12 malam. Baik, namun kami tetap mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk tetap selalu berhati-hati dan jaga jarak aman kendaraan Anda. Karena stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian yang saya laporkan. Terima kasih, selamat malam.